Cek 1, 2, 3. Halo Sobat Gamer semuanya, berjumpa lagi dengan gue Sukimaru. Di video kali ini Sukimaru akan bahas cara mendapatkan hadiah di eventnya Lucky Spin ya guys ya. Di sini kita buka langsung saja, buka Lucky Spin guys ya. Nah di sini hadiahnya adalah Arlott atau Hero ya. Oke, ini dia. Nah yang pertama guys ya, kalian harus perhatikan bahwa di sini hadiahnya ini bisa jadi hero ataupun skin guys ya. Jadi kalau hero, kalau kalian mendapatkan hero yang sudah kalian miliki, maka akan ditukar menjadi 10.000 battle point ya guys ya. Kalau kalian sudah memiliki, misalkan kalian sudah punya Arlott di sini, maka kalian akan mendapatkan battle point sebagai ganti dari hadiah utamanya atau hero-nya. Tapi kalau kalian hadiahnya ini skin, dan skin ini skinnya sudah kalian miliki, maka skin tersebut akan diganti menjadi skin fragment guys ya. Nah, di sini kita coba dulu buka skin fragmentnya. Dari mana tekadku berasal? Nah, di sini guys ya, di sini kita coba. Nah, di skin fragment seperti ini guys ya. Di sini Sukimaru sudah mendapatkan 3000-an skin fragment dan juga 2000-an hero fragment guys ya. Dengan cara ya kita farming juga guys ya di eventnya ini guys ya. Di Lucky Spin ini. Tapi guys ya, nah di sini kita bisa mendapatkan hero fragment, lalu kita mendapatkan ini guys ya, Lucky Gem Fragment ya, di mana Lucky Gem Fragment ini juga bisa dibeli dengan skin spesial khusus ini guys ya, yang hanya bisa kalian beli menggunakan Lucky Gem guys ya. Nah di sini Sukimaru yang belinya itu cuman yang sum saja guys ya, yang lain tidak harus beli karena tidak terpakai. Lalu di sini kita akan bahas caranya biar kalian mendapatkan hadiah utamanya atau hero di Lucky Spin ini dengan cara yang paling mudah ya, dan paling murah ya. Di sini Sukimaru jelasin kepada kalian bahwa kalian butuhnya itu rata-rata 2000 sampai 3000 tiket ini guys ya. Nah, di sini kalian sediakan 2000 sampai 3000 tiket, lalu kalian draw-nya itu jangan yang satu-satu. Satu kenapa? Karena untuk persentasenya ya guys ya, Sukimaru sudah mencoba beberapa kali, di sini persentasenya lebih tinggi yang 5 kali draw ya. Nah, di sini 5 kali draw dengan catatan kalian sediakan sekitar 2000 sampai 3000 tiket ya. Nah, karena rata-rata Sukimaru itu dapatnya di antara 2000 sampai 3000 guys ya. Bisa lebih kurang ya kalau kalian beruntung guys ya. Bang, apakah itu hitungannya pasti bang? Nah, seperti yang Sukimaru jelasin di video sebelumnya bahwa untuk Lucky Spin ini tidak ada kepastian guys ya. Kita hanya bisa mengira-ngira atau bisa memprediksi ya, angkanya seperti ini. Namun seperti namanya Lucky Spin ya guys, di sini adalah keberuntungan kalian yang menentukan. Tapi Sukimaru rata-rata sih 2000 sampai 3000. Langsung saja kita coba guys ya. Kita di sini punya 47 ini guys ya. Nah, tiket ya guys ya. Nah, 47 nanti kita coba berapa kali draw guys ya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 sudah 10 guys ya, tapi kita masih belum mendapatkannya. Oke. Okay. Oke, okay, 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nah, aku akan memilih jalanku sendiri. Wih. Nah, di sini guys ya, Sukimaru melakukan draw-nya itu yang 5 kali, 5 kali ya. Aku akan memilih jalan. Kita melakukan sebanyak 24 kali draw dan 4 kali 5 ya, berarti sekitar 120 kali draw guys ya. Nah, harganya satu kali yang 5 itu kan 500 gitu. Berarti rata-rata Sukimaru mendapatkannya 2400 tiket ya.
Jadi seperti yang Sugimaru bilang, kalian sediain aja 2.000 sampai 3.000 tiket. Ini biasanya sih dapat guys ya. Jadi rata-rata seperti itu. Jarang banget Sugimaru dari 10 kali uji coba guys ya, Sugimaru itu biasanya hanya satu kali yang di atas 3.000 guys. Itu pun 3.100, 3.200 ya. Tidak nyampe ke 3.500 seperti itu guys. Jadi Sugimaru saranin kalian itu sediakan 3.000-an tiket ya, baru kalian menggunakan cara ini guys ya. Jadi kalau kalian tidak punya 3.000 tiket, mendingan di skip dulu guys ya, karena ketika kalian drawnya belakangan nanti itu akan kereset lagi guys ya. Jadi sebelum hadiahnya terulang atau hadiahnya direset, maka itu akan tetap kebaca guys ya. Tapi kalau kalian sudah berganti, biasanya setelah hero itu ada hadiah skin, maka direset lagi dari nol kan. Rugi banget guys ya, kalian kalau tidak punya tiketnya itu 3.000 tapi di draw habisnya 2.000 kalian masih belum dapat hadiahnya guys ya. Jadi kalian pertimbangkan lagi, kalau memang punya tiket yang tidak digunakan ya guys ya, kalian drawnya di sini guys ya. Sugimaru ini misalkan tiket ini kan gunanya untuk meningkatkan emblem guys ya, karena emblem Sugimaru sudah mentok di sini ya guys ya. Jadi Sugimaru tidak butuh tiket lagi, dan kita belinya di sini guys ya. Untung bentar lagi nih ada starletnya si Arlott guys ya, jadi kita bisa beli skinnya, langsung kita bisa pakai dan review guys ya. Wah mantap guys ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya kalau suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara. Let's go.